Kementerian Kesehatan akan memberikan vaksin secara gratis bagi anak yang disinyalir mendapatkan sebaran vaksin palsu. Kemenkes menilai sebaran vaksin palsu di Indonesia harus ditangani bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder, penegak hukum, dan instansi terkait. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Linda Maura mengatakan dikhawatirkan anak yang mendapat vaksin palsu tidak mendapatkan kekebalan tubuh yang diharapkan. Menurut Linda, jaringan pembuat vaksin palsu yang ditangkap polisi adalah distributor ilegal yang tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Kemenkes juga akan terus mencari data ke mana saja penyebaran vaksin ini dilakukan dari tingkat apotik, klinik, hingga rumah sakit. Dan tentu kalau vaksin ini tidak menimbulkan kekebalan seperti yang diharapkan, akan dilakukan vaksinasi ulang. Untuk vaksin-vaksin wajib dan pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan siap untuk memberikan vaksin secara gratis. Hal yang kedua, tadi kita melihat bahwa distribusi ini adalah distribusi ilegal. Jadi salah satu kata kunci bahwa distributor yang legal itu adalah sesuatu hal yang harus dipatuhi.